Berjumpa lagi di Arek Listrik Channel. Nah, ini kali ini saya akan mereview nih ya. Contohnya meter normal ya, masih segelan semua, lengkap segelnya, tapi ada tulisan periksa. Nah, ini sebentar cara untuk melihat pulsa atau tombol ini 37 itu. Pulsa masih banyak ya, 116,63 kWh. Jadi caranya kalau untuk periksa itu, Mas, ini kok muncul periksa ini dulu kan yang ganti dari glomet ya? Iya. Glomet terus diganti meter ini. Ini kemungkinan indikasi apa, Mas, kalau seperti ini? Jadi dari instalasinya yang kurang. Apa kurang bagus? Ground so, kemarin ada enggak ini? Sudah diputus. Oh, ground sudah diputus ya. Kan banyak ordernya yang terbuka itu. Oh, yang seperti itu ya, ya. Nanti kemungkinan bisa kena air hujan itu. Jadi ini kalau tiap ngisi pulsa harus lapor call center ya, minta CT untuk masukkan. Iya. Iya, saya review lagi. Nah, jadi kalau untuk lihat periksa seperti ini, kita tidak tahu berapa isi token di dalamnya. Kita tombol aja 37. Ya. Caranya seperti itu. Ini instalasinya ya. Jadi kalau seperti ini dimasukkan periksa, dimasukkan token, kalau muncul periksa seperti ini pasti nggak bisa. Nah, kita lihat kemungkinan indikasinya. Ini lokasi masjid ini. Kemungkinan atau ada yang ngeground, Mas. Nah, ini order ya. Ini. Berarti sana detek langsung itu ya. Nah, detek periksa kan, tadi. Di dalamnya kan ada airnya, itu bisa langsung ke meter. Kalau seperti ini, Mas, solusinya berarti pakai apa, Mas? Ya, harus kuat solasinya atau solasinya itu harus solasi yang bagus. Ini ya, duradusnya bakar atau gimana itu. Nah, ini kan sudah robek. Kalau outdoor alangkah bagusnya dikasih pipa yang bagus. Ini kan banyak yang ordernya. Ini juga banyak kemungkinan ada salah satu. Ini banyak sambungannya juga. Jadi kalau meter ini masih normal, cuman itu tadi ada indikasi ground ini warnanya, tempernya kelihatan. Nah, kalau teman-teman di rumah ada seperti ini, itu indikasi instalasi. Jadi dibetulkan dulu, setelah itu baru lapor 123 atau di PLN Mobile. Kalau untuk instalasi itu tanggungannya pelanggan. Kalau ini ke atas yang rusak, meter, MCB ini tanggungannya kantor PLN ya. Kalau instalasi ini sampai ke lampu itu tanggungannya pelanggan. Oke. Ikuti terus Arek Listrik Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Arek Listrik Channel. Sekian.